Oke, okay, welcome back to my channel. Dari sekarang ini adalah Custom Keras. Ya, seperti kita tahu, Custom Keras di sahabat lele semuanya di seluruh tanah air. Ini ada ya sesuatu yang unik. TikToker melawan YouTuber, ya guys ya. Jadi teman-teman dari YouTube Zul BH melawan TikToker Mia TikTok. Hahaha. Oke. Ini gue bakal lihat sih. Cara mereka main dan oh ada link ternyata guys, baru ini di Custom Keras gue ini ada link. Jadi teman-teman kalau mau ikut Custom Keras join grup dulu ya guys ya, dibantu like share dulu guys dan follow. Oke, okay. TikToker melawan ini, TikToker melawan ini guys, TikToker melawan YouTuber guys. Oke, awas. Awas. Oke, ada stiker-stiker sana diperlihatkan. Waizu dengan Juliannya. Julian sakit banget sekarang, coy. Oke, bocet. Mianya nggak di GB ya? Oke. Janda ekor 9 ya namanya. Dia pakai lele di sana. Awas, bad boy. Tapi satu Little Wonder diamankan saja oleh Benten dengan Aulusnya ya guys ya. Ini juara bertahan tim merah ya guys ya. Jadi juara bertahan tim YouTuber Zul. Juara bertahan. Jadi match ini gue bakal upload di TikTok di YouTube gue. Ken David Mia, ini Mianya 6500 match ya guys ya. Udah kalah paskol ini YouTube-nya apa Mianya. Mia TikTok. Mia TikToker. Kalau Zulnya YouTube YouTuber dia. Oke, hook-nya belum kena di sana, masih aman saja. Kayaknya ini ya, karena kelihatannya jago-jago guys. Juara bertahan tim biru guys. YouTuber, tim YouTuber. Oke, ada link. Link kok nasib dikeluarkan satu belum, masih ada ulti, masih ada Vico juga diperkenalkan, ada Valir di belakangnya, masih ada flame shoot dan hooknya belum mengenai siapa-siapa. Terjadi persaingan yang begitu ketat ya guys ya di area atas dan lelenya connect di Garuka. Awas di hook. Hook. Ya, nggak bisa lari. Karena itu sih dihalau sama Franco guys. Nggak apa-apa. Nice try buat selainnya nice try sih guys. Oke, ada keluarkan buat Cecer tapi masih ada skill dari Waiso dengan Julianya di sana tapi masih ada. Oke, bakal dikick kah ini? Nggak ada kick. Awas starter, siapa yang mengangkat starter di sana masih ada. Tapi retrinya dia dapatkan oleh Link. Link bukan lingkungan ya guys ya. Link bukan sekedar Link di sana diperlihatkan. David Mia. Oke, hook flicker belum kena Raja Tank di sana tapi ada satu stiker. Ha. Awas, coy, sakit banget. Ih, sumpah guys. Ya emang lapu sih guys. Oke, tapi lapunya nggak ada ulti sih lapunya. Ada info, lapunya nggak ada ulti, tapi cuma di plating saja. Link. Lag kayaknya dia guys, lag. Oke, jadi ini pertarungan antara YouTuber dan TikToker ya guys ya. Diperlihatkan saja, David Mia, awas Raja Tank. Tapi Mia gue paling takut kalau Mia jadi sih guys. Oke, lelenya belum connect. Awas di hook loh, udah gue bilang. Tapi masih ada ulti. Nianya masih ada ulti. Itu purify gratis tapi langsung menumbang. Link? What? Link mati sama lapu-lapu coy. Raja Tank, tapi Mianya gak ada ulti sih Mia. Hook! Kena hooknya langsung digigit aja tapi tidak ada ulti dan Mia langsung menumbang. Mianya harus tumbang. Tapi nggak apa-apa, Sans Mianya kan butuh late game juga, guys. Awas, lelenya connect, tapi tidak bisa mendekati dari bawah. Ini terlalu strong sih, guys. Inilah pola-polanya terlalu strong dan juara bertahannya itu tim merah, guys. Tim merah juara bertahan. Tim biru. Apakah mereka masih bertahan? Karena kalau kalah 5 ini, gue ganti lagi 5 yang baru ya guys ya, sahabat-sahabat dari tanah air. Jadi yang mau pengen main, tunggu saja setelah match ini. 5 orang bakal gue ganti kalau kalah guys. Dan yang menang main lagi. Ada ulti, oh langsung di ulti Mianya tapi di hook. Buset. Ori.
Tapi awas datang dari belakang. Ulti nggak bisa mendangannya, dengan tumbang juga Julian di sana. Terlalu strong Franco-nya ya guys ya. Mana cek akun gua di grup ya, Fami Kenero. Oke Fami. Bad boy. Ada cuy. Apakah tim biru akan mendapatkan takhtanya kembali? Tapi sekali lagi Link dengan retribution-nya begitu on point. Gak pernah Indomaret ya guys ya, kena terus. Indomaret-nya gak ada cok sama Link ini. Dapat terus coy dia. Ah, Mia-nya udah mulai sakit guys. Ini gue percaya Mia sih, karena gue pernah lawan coy. Mia-nya udah kita ngebantai dari awal, terus Mia-nya balikin karena jadi dia. Hook, hooknya kena tapi langsung kena kepada Selena. Dan ada Blitzing dari belakang datang membutuhkan. Lopara sebenarnya harus tumbang. Loparanya juga Julian gak bisa menahan damage yang selalu signifikan. Terlalu sakit dari Julian, dari Valir dan ini, dan Claude. Juliannya kalau gak berskin, skin yang Jujutsu guys keren banget ya coy. Iya skin Jujutsu no Kaisen. Awas, awas, awas. Mia, 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 Mia. Aduh coy, skor sementara 6-0 untuk tim tim biru ya. Ini sang juara bertahan kita dari tim-tim YouTuber, YouTube Zul, Bia dan kawan-kawan. Sementara dari tim merah ada TikToker ya guys ya, Mia TikTok dan teman-teman. Makasih Virs, thank you for follow. Jadi video ini bakal gue upload di YouTube ya guys ya, karena pertarungan antara TikToker sama YouTuber keren juga guys. Awas Mia-nya udah ulti tapi masih ada arrow. Tiga orang pinter lah. Ini Valirnya selalu ngejagain di atas guys, karena mereka tahu bakal dirusuhin sama Link kan. Makanya Valirnya join terus di area atas untuk mengamankan, mengamankan safe biar MMA-nya safe terus. Awas, aduh kalau digigit meninggoy sih. Ya nggak ada skill lagi, nggak ada skill lagi Julian. Oke, langsung ke arah belakang, muncul kepada. Oh Valir ini konasian beri keluarkan sana langsung membantu, tapi masih ada damage yang sini bukan begitu sakit. Linknya harus tumbang sekalian dan harus tumbang juga. Ikut Julian di sana double kita dapatkan oleh Aulus dan lele harus menumbangkan Valir di sana. Karena lelenya kena bisa skill 1 coy. Kena ya. Oke. Okay. Wow. Oke, okay, peralihan gold sementara 18.000 berbanding dengan 20.000. Eh, tim birunya menang gold loh. Iya, cuma beda 2.000 sih, 1.000 lah. 1.000-an. Ini tim birunya juara bertahan, guys. Bakal melawan, kalau mereka menang lagi ini ya berarti mereka masih juara bertahan. Kalau mereka kalah ya takhta mereka telah lepaskan oleh tim merah. Dan 5 orang yang bakal kalah bakal diganti sama kalian yang pengen main guys. Jadi match ini gue bakal upload di YouTube ya guys ya. Oke lelenya tapi belum. Ya cuman ke, ih, siapa yang dapat? Tapi langsung dapatkan lagi link-linknya. Ini gak pernah Indomaret ya guys ya. Untung aja linknya gak pernah Indomaret. Walaupun udah 2 kali terpick off dia. Jadi ini pertarungan antara YouTuber dan TikToker guys. TikToker sebelah kiri, YouTuber sebelah kanan. TikToker sebelah kanan yang merah, tim merah, YouTuber sebelah kiri tim biru. Ada Mia TikTok, Mia-nya ini 6500 match. Buset dah. Sumpah guys. Match lele gua aja cuma 4400 guys. Dia 6000 anjir. Awas hook, belum kena siapa-siapa. Oke, karena belakang masih ada ulti dari Aulus dilepaskan di sana, tapi Madel Ding datang masuk, tapi Aulus digigit kah? Awas digigit Nariko no Sempu, karena belakang lane-nya masih ada 3 pedang, 4 pedang, dan Aulus harus tumbang. Lelenya connect juga. Shadow kill. Blazing Duet nggak bisa kena, dan itulah gue bilang ya guys ya. Terlalu sakit. Awas lapu-lapu datang Madel Ding, masih ada ulti dari lapu-lapu yang stun kepada Celestia harus tumbang. Sayang sekali Mia-nya masuk ke tengah. Mia-nya nggak ada ulti lagi dan digesek-gesek oleh lapu-lapu. Masih ada lapu-lapu mendapatkan double kill di sana. Mia juga harus tumbang sayang sekali, nggak bisa menahan damage yang signifikan dari lapu-lapu ini. Terlalu strong guys. Tim YouTuber. Buset dah. Sumpah coy. Enak banget ya kalau lihat war 5 lawan 5 kayak gitu. Tadi gue liat si Franco, Franconya ini tadi mau gigit, dia mau nunggu gigit ceiling tapi nggak sempat, dia udah pakai Konoha Senpu-nya guys, Tempest of Blade-nya, ultinya, keren sih, keren. Oke, okay. Oh cow, sakit banget cow, sumpah liat tuh, udah lapu-lapunya. Itemnya apa sih? Oh, Fury Hammer sama Battle Axe lagi. Oke, koneksi menjadi berkenaan, tapi ada Way of Dragon dikeluarkan. Tapi lapunya masih strong, gak bisa menahan damage yang signifikan dari 2 orang. Link-nya begitu sakit juga kepada lapu-lapu. Karena dia tadi gak ada ulti sih guys. Beda cerita kalau dia masih ada ulti, bisa di pop up tuh.
ini tim biru juara bertahan ya guys ya. Kalau mereka menang ini ya emang tak terkalahkan mereka. Jadi penantangnya tim merah. Sahabat-sahabat lele setan air langsung jadi kena digaruk dan langsung menumbangkan. Digigit, dicelupin, dapet oleh Reta. Sayang sekali tidak bisa ada follow up dari belakang. Gak ada damage yang bakal membantu. Masih ada Mia, Mia, Mia. Lihat damage Mia begitu sakit. Raja Tank, Raja Tank. Dan auranya bergerak ke belakang. Raja Tanknya harus tumbang karena Mianya terlalu strong. Ini paskol coy, 6500 match dari TikToker Mia kita kali ini. Tapi masih ada bocel. Mianya gak ada apa-apa lagi langsung saja. Tapi ditahan oleh satu arrow. Begitu geger. Oh, kena skill satunya. Harus tumbang juga Mia di sana. Datang membantu Ling. Ling dengan kontra Semput. Tempest All Blend. Masih ada flicker dan flyer. Dan lootingnya dikeluarkan. Aulus. Nya harus tumbang karena damage burst dari Julian begitu sakit. Tidak bisa menahan damage-nya. Burst-nya dari Julian terlalu OP guys ya. Sumpah ini Julian. Wah, apalagi kalau dia pakai skin yang Jujutsu guys. Sumpah cok, damage-nya begitu berasa coy. Gak tahu kenapa guys, auto nambah damage. Apakah akan terjadi epic comeback dan sang juara bertahan kita bakal kalah guys? Sang juara bertahan kita YouTuber, YouTuber gaming melawan TikToker gaming guys. TikToker gaming penantang ya guys ya, yang tim merah gitu aja. Karena di sini ada Bang Yut, Bang Zul, YouTube Zul, dan Mia TikTok, David Mia dengan 6500 matchnya. Wah. Jago tuling, iya jago. Retrinya nggak pernah ini coy, nggak pernah salah. Cari ikut mabar kayak gimana? Kan masuk grup aja guys, join grup. Kalau ada 10 koin, kalian kasih, gue langsung invite. Tapi kalau kalah guys ganti ya, yang menang bakal main lagi. Nah ini yang juara bertahan yang menang terus ini tim biru yang ada Franco sama YouTube Zul ini. Ini YouTuber guys. Nah melawan TikToker Damia TikTok 6.000 match mereka sebagai penantang. Jadi kalau siapa yang kalah sini bakal ganti. Bakal diganti sama kalian-kalian yang pengen main. Intinya kalian kalahin lah. Karena gue bakal give kalau GGGG banget, gue bakal give karisma 20 diamond dan karisma Agate gitu guys. Atau kavalir ya. Biar apa, biar akun kalian gak kelihatan kayak kuburan. Oke langsung digigit saja Mia ke belakang. Tidak pernah nih, gak sempat ulti di sana. Tapi harus tumbang juga Mia. Dan kondisi yang putih dilepaskan Tempest of Blade ke belakang. Raja Tanknya harus tumbang. Tapi masih ada Immortalnya, belum pecah juga. Ada Lele Jinsan gak kena siapa-siapa. Zul BH datang membantu. Tapi harus defense kayaknya harus. Iya udah kena push mereka cuy. Wah. Ini epic sih guys. Tim biru juara bertahan. Tim merahnya gak mau kalah cuy. Malahan duitnya udah kebalik. Udah dipegang tim merah cuy. 38k beda 4000. Jadi match ini gue izin ya sama Mia TikTok, sama Bang YouTuber Zul dan teman-teman, gue bakal upload di YouTube ya. YouTube gue. Nanti gue bakal upload di YouTube gue itu di bio TikTok. Izin ya Bang. Oke, Lele kena. Oh, enggak kena. Ini bahaya Bang. Oke. Langsung digigit saja cow, nggak bisa montek, cownya harus tumbang. Sementara dari belakang ingin mendapatkan seorang lagi. Aulusnya begitu sakit karena kita, seperti kita tahu bersama, Aulus udah level 12 guys. Aulus level 12 ini bos. Siapa yang dekat bahkan itu lihat tuh, siapa yang dekat bakal di tuh digasak semua coy. Ganyang nggak sih, tapi mati sih kayaknya Aulusnya. Mati. Damage turun udah tiga kali. Oke, linknya harus kebakar. Burn oleh Valir. Sebentar itu, Mia jangan mencuri. Mia TikTok kita kali ini 6000 ingin mendapatkan satu buff langsung di ulti. Apa kelapo-lapo. Masih ada ulti tapi jangan terjadi gigit kah. Masih ada nggak bisa menahan damage yang signifikan karena tercampur damage mage dari damage fisikalnya terlalu sakit ya guys ya. Damage-nya aduh. Valir sih guys. Wah, cocok banget guys sama lagunya ini. Ini gue bakal upload ya di, aduh sorry guys, gugup gua. Ini yang dapat lord, belum tentu menang sih guys. Ini yang dapat lord belum tentu menang. Karena kalau cuma buat dev, Mianya ini jago banget defense, Mianya coy, item di Mia. Untuk apalagi ada ini dia, ada apa, Wind Talker. Enteng banget buat defense si Mia guys, buat late game. Oke. Kena tapi nggak ulti, belum mengeluarkan ulti. Ling.
Link, awas Link. Lihat tuh damage-nya dari Aulus, tapi Link-nya harus berkorbankan diri karena Lord-nya belum sekarat untuk diretri. Link-nya dari tadi, sementara Turtle dia mendapatkan terus, tapi pas Lord dia nggak bisa dapat karena Aulus-nya tahu harus menumbangkan Link sebelum dia sekaratin Lord-nya, guys. Aduh sumpah guys, apakah TikToker kita bakal kalah guys melawan YouTuber? Ini YouTuber juara bertahan guys, para teman-teman YouTuber. Dapat tuh Link. Harusnya sih, tapi Aulus-nya tadi pinter. Dia nggak hit dulu Lord-nya. Dia nggak mau sekaratin, bakal dicuri sama Link karena Link-nya jago retri kan. Pinter, emang juara bertahan mereka guys. Ayolah TikTokers. Gue lebih pilih TikToker sih guys. Bang Mia, ayo. Pas call nih bos, 6500 match Mia-nya. I don't wanna kill anymore. I don't wanna kill anymore. Duh, keren banget cok, padahal lagunya. Oke, awas, awas. Oh, Lord-nya dari bawah, sementara itu Mia speed boost. Apakah akan terjadi di sini? Kurang satu map, tapi disadari oleh Cloud. Cloud-nya balik. Dia nggak mau defense. Coy. Coy, sumpah coy. Cloud-nya kenapa dia balik coy? Apakah bakal akan itu kurang satu map? Gue sudah bilang kenapa Cloud-nya balik, guys. Dan benar sekali, teman-teman TikToker kita memenangkan pertarungan melawan sang juara bertahan di custom keras Lele Hoki. Jadi juara bertahannya udah kalah guys. Juara bertahannya itu YouTuber Bang Zul dan kawan-kawan. Mohon maaf sayang sekali, gue udah bilang kan Cloud-nya gak lihat kata tadi kenapa dia balik. Tapi ya udah itulah guys ya, dia mungkin mikir Mia udah ulti atau gimana dia balik. Takut juga dia kan, atau gimana, gue gak tahu pikirannya kayak gimana. Seperti gue bilang, TikToker kita masih strong walaupun Mia-nya coklat. Ini Mia Pascal 6500 match. Kalau yang mau nonton fullnya nanti gue upload di YouTube gue ya guys ya. YouTube gue di TikTok. Izin, gue mau upload. Oke, sumpah ini pertarungan TikToker sama YouTuber di custom keras Lele Hoki. Thank you guys. Buset, buset.